Orang yang baik cirinya dia selalu mudah diajak kebaikan. Ini orang baik. Jadi bukan orang yang baik dia itu merasa dirinya baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu mudah untuk mendekat kepada orang yang baik, mendekat kepada majelis yang baik, mendekat kepada tempat-tempat yang baik. Coba kalau kita merenung, berapa sholat yang pernah kita tinggalkan, berapa puasa yang pernah kita tinggalkan mungkin di masa-masa lalu, berapa dosa-dosa yang telah kita lakukan, berapa kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Rasul, kesalahan kita kepada orang tua, kesalahan kita terhadap keluarga, kesalahan kita terhadap sesama, sangat banyak. Bagaimana caranya kita untuk tidak melakukan dosa kembali? Jangan kita dekat dengan orang-orang yang pernah melakukan dosa bersama kita.